Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungstar. Nah di video kali ini kita akan membahas segmen yang baru yaitu Baskom atau bahas-bahas komentar Nah Kebetulan untuk tim Ungustur sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ataupun mengumpulkan beberapa komentar yang kita akan bahas di video kali ini. Nah, untuk komentar-komentar yang sudah kami rangkum di sini ada sekitar 10 atau 15 komentar yang akan saya bahas. Nah, untuk kalian yang udah komentar tetapi belum saya balas, mohon maaf karena untuk komentarnya memang ada banyak. Dan untuk komentar-komentar yang kami pilih di video kali ini atau pembahasan kali ini adalah seputar kami Razi TV, Nah langsung saja kita bahas komentar yang pertama Ini dari Agus Pratomo Nah untuk pertanyaannya adalah Saya sudah pasang MMC Vigen kelas 10 Tapi masih belum bisa merekam Harusnya bagaimana ya Nah untuk caranya sendiri ini Memang ada beberapa kemungkinan Yang pertama adalah karena MMC nya rusak Ataupun belum di format Kita bisa format terlebih dahulu Untuk menu formatnya itu di kamera Avaro CT02 Ataupun kamera SV itu biasanya letaknya sama jadi kita pergi ke pengaturan lalu kita masuk ke bagian penyimpanan nah di penyimpanan nanti kita tinggal pilih format untuk MMC nya ataupun SD card nya kalau masih tidak bisa kalian bisa cabut MMC nya dan kalian e, pasang di PC ataupun di laptop kalau kalian punya nah nanti kalian tinggal format untuk MMC nya ke FAT32 kalau MMC kalian untuk kapasitasnya sendiri itu 32GB setelah kalian format di PC ataupun di laptop nanti tinggal pasangkan lagi ke ke kameranya. Nah untuk pertanyaan yang kedua ini dari Ginyang. Dan maaf rekomendasi CCTV tanpa koneksi internet ataupun wifi mereknya apa ya? Kalau bisa yang videonya cukup bagus buat malam hari. Nah jawabannya adalah kalau kita mau menggunakan kamera CCTV tetapi tidak harus menggunakan internet ataupun wifi kita bisa menggunakan kamera yang jenisnya analog. Tapi kalau kita menggunakan kamera jenis analog itu kita harus menggunakan kabel, menggunakan kamera harus beli hard disk, dan juga harus beli DVR untuk untuk recordernya dan untuk hasil yang cukup bagus kalau malam hari itu kita bisa memilih kamera yang jenisnya color view tentu kalau color view kalau malam hari tetap berwarna atau bisa menampilkan warna secara 24 jam nonstop. nah seperti itu jawabannya nah untuk pertanyaan yang ketiga ini dari Armin Rafli kalau memory full apa auto delete? iya jawabannya memang auto delete jadi misalkan dengan kapasitas 32 GB ya memang kurang lebih bertahan di kisaran 7 harinan dan untuk hari yang pertama akan hilang dan diganti hari berikutnya begitu pun seterusnya jadi kalau kita mau hasilnya lebih panjang saya sarankan untuk menggunakan MMC yang lebih besar misalkan 64 GB ataupun 128 GB kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya dari Uri Mashuri Bang kalau pakai kabel LAN cara pasang kabel ke IP cam yang satunya kemana? Apakah ke router ataupun ke modem WiFi? Maaf saya masih awam. Kalau kita menggunakan kabel lan itu sangatlah mudah. Contoh kita menggunakan kamera Avaro CT01 yang paling terbaru ada port lan nya ataupun kita menggunakan kamera SV d 6 n ataupun TYW nya itu juga ada port lan nya. Jadi untuk port lan itu fungsinya kalau kita membeli kamera CCTV dan kita pasang di rada jangkauannya itu jauh dari router utama kalau menggunakan menggunakan WiFi itu kan tidak terjangkau. Jadi kita bisa menggunakan opsi port line. dan untuk port nya sendiri itu cukup mudah tinggal kita tancapkan ke modem ataupun ke router. Jadi tidak ada settingan-settingan khusus seperti itu. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Bambang Priyono. Apakah CCTV ini connect ke WiFi bisa merekam secara real time terus menerus meskipun HP kita tidak membuka aplikasi untuk CCTV itu? Mohon penjelasannya. Jawabannya iya. Jadi untuk kamera kamera CCTV yang jenisnya Avaro ataupun Tapo ataupun SV memang merekam terus walaupun kita tidak membuka aplikasinya itu ada settingannya jadi untuk perekamnya itu biasanya ada dua yang pertama adalah untuk merekam terus 24 jam nonstop ataupun untuk opsi yang kedua adalah hanya pergerakan saja itu biasanya ada di menu settingan di bagian penyimpanan jadi kita bisa setting secara 24 jam non stop ataupun kita bisa setting kalau ada pergerakan gerakannya saja dan petak yang selanjutnya ini dari Ali Mukti gimana jika pakai modem bang jadi untuk tempat kalian ataupun untuk kalian yang mau membeli kamera wifi tetapi di rumahnya atau di tempatnya belum tercover dengan internet kabel untuk jalan pintasnya adalah menggunakan modem dan untuk cara instalasinya juga cukup mudah seperti kalau kita menggunakan kamera wifi kita koneksikan ke wifi tetapi kalau kita menggunakan modem kita setting dulu untuk modemnya nanti tinggal kita koneksi koneksikan kamera wifi nya ke modemnya dan itu pasti bisa pertanyaan selanjutnya adalah kalau jarak CCTV sama wifi maksimal berapa meter bisa nangkap sinyal ya nah ini pertanyaan dari Amor Shud. jadi untuk jawabannya adalah tergantung misalkan kita menggunakan kamera jenis apa ataupun merek apa menggunakan router yang brandnya apa atau mereknya apa tipenya apa itu juga mempengaruhi jangkauan koneksi internet jadi untuk biasanya kalau saya memasang kamera CCTV ataupun menginstalasi kamera CCTV yang jenisnya WiFi. Biasanya, saya menggunakan handphone sebagai indikator. Misalkan, WiFi tersebut masih terkoneksi dengan HP saya, ada dua bar ataupun tiga bar. Itu masih bisa kita konekkan dengan kamera CCTV. Tetapi, kalau sinyal WiFi tersebut hanya terdeteksi di HP kita, cuma satu bar. Biasanya, hasilnya delay ataupun untuk device kamera CCTV tersebut sering offline nah untuk jawabannya seperti itu ya nah untuk pertanyaan selanjutnya dari Doni bisa di share ke 4 sampai 5 user gak kan nah untuk jawabannya adalah bisa jadi di kamera CCTV itu kan ada menu share device dimana share device itu kita bisa share device kamera tersebut ke beberapa device dan untuk jumlahnya device 4 sampai 5 itu masih bisa bahkan sampai 8 ataupun sampai 9 itu juga Gak bisa. Jadi kita bisa memantau kamera tersebut lebih dari satu HP. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah cara cek rekaman di memori tanpa internet, apa bisa memori dilepas langsung pasang di HP ataupun hanya bisa lewat komputer? Dan jawabannya adalah kita bisa membukanya lewat HP ataupun kita juga bisa membukanya lewat komputer. Tapi untuk format videonya biasanya untuk kamera CCTV itu bukan MP4. Kalau kita menggunakan handphone juga kita bisa mendownload aplikasi pihak ketiga misalkan kalau kita menggunakan laptop itu kita bisa menggunakan GOM player ataupun kita bisa menggunakan MKV yang bisa membuka format video AVI. dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Lina LG Mas bisa dimonitor dari luar negeri gak? dan untuk pertanyaan ini juga masih banyak bisa dipantau dari luar kota gak? bisa dipantau dari luar kabupaten, luar pulau, sampai luar negeri gak? nah jawabannya adalah bisa yang penting untuk kamera CCTV tersebut connect dengan internet dan juga handphone kita connect dengan internet selama masih terkoneksi dengan internet kita bisa memantau dari mana saja dan kapan saja secara real time jadi seperti itu untuk jawabannya dan pertanyaan selanjutnya adalah kalau misal kamera kita terhubung ke internet terus kita pakai micro SD dan tanpa langganan cloud kemudian maling ambil CCTV kita apakah tetap bisa kita akses kak? nah jawabannya adalah tidak bisa kita akses karena kalau kameranya diambil otomatis Memorinya juga ikut diambil dan di device handphone kita. Otomatis kameranya tersebut akan offline, jadi kalau offline itu kita tidak bisa memutar hasil rekamannya. Kalau kita mau aman dari maling, ataupun kalau maling tersebut ambil kamera kita dan kita masih punya datanya, itu kita bisa menggunakan kamera jenisnya yang menggunakan DVR ataupun NVR. Walaupun kamera tersebut diambil, kita masih punya penyimpanannya karena untuk penyimpanan tersebut terpisah dengan kamera nya jadi jawabannya seperti itu pertanyaan selanjutnya adalah satu outdoor kamera satu indoor kamera jadi ada dua CCTV dipantau lewat satu HP bisa nggak gan mungkin pertanyaannya seperti itu nah jawabannya adalah bisa jadi kita bisa menambahkan banyak kamera ke dalam satu aplikasi dan dalam satu HP tetapi ini tidak terjadi kalau kita menggunakan satu kamera outdoor yang beda tipenya dengan kamera yang jenis satu indoor misalnya kalau kalian pakai satu kamera CCTV yang outdoor itu menggunakan merek dari Avaro dan satu kamera CCTV yang indoor dan mereknya itu dari Svis itu kalian bisa menggunakan satu HP tapi harus menggunakan dua aplikasi karena Avaro menggunakan aplikasi yang berbeda dan Svis juga menggunakan aplikasi yang berbeda juga. Jadi saran saya untuk kalian yang mau membeli kamera CCTV membeli yang satu brand misalkan dari yang indoor adalah Avaro, outdoor juga Avaro, yang indoor dari Svis, yang outdoor Dor juga dari SV supaya di handphone kalian tidak banyak aplikasi dan pertanyaan selanjutnya adalah dari Tubagus bagus Rizky Febrian gagal pairing mulu bang ada saran nggak? nah untuk pertanyaan ini memang sering ditanyakan waktu saya mereview kamera yang dari Avaro jadi ada banyak pertanyaan bang bagaimana cara koneksikan ke handphone bang saya sudah mengikuti cara tersebut tetapi masih gagal dan saran saya adalah kalau kita menggunakan kamera CCTV yang modelnya seperti Avaro ataupun seperti kamera Robolev yang untuk pairingnya kita scan kamera ke handphone itu memang sedikit agak-agak gampang-gampang susah belum kalian pairing ke handphone kalian reset dulu untuk kamera jadi saya juga pernah mengalami kejadian tersebut di kamera Avaro CT02 saya beli baru dan saya koneksikan ke handphone itu memang agak sedikit kesusahan dan e, seperti cara tersebut saya reset dulu untuk kameranya setelah itu saya pairing ke handphone dan hasilnya langsung bisa jadi saran saya, reset dulu untuk kamera sebelum kalian pairing ke handphone. Kalau masih ada pertanyaan lagi di next konten, saya akan berikan tutorial cara pairing kamera Avaro untuk pairing ke handphone kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah fitur atau tracking, bisa balik ke settingan awal saat gak ada orang gak bang. Dan jawabannya adalah kalau kita menggunakan kamera SV yang tipenya adalah H8C, itu memang bisa ke posisi awal kalau kita mengaktifkan fitur dari motion. tracking kayak misalkan sudah nggak ada orang ataupun tidak terdeteksi gerakan orang akan kembali ke posisi awal. Jadi eh, jawabannya seperti itu ya, Mas Ganda Sujarwo. Dan itu adalah beberapa pertanyaan yang berhasil dirangkum oleh tim Ungu Store Dan untuk kalian yang masih ada pertanyaan dan belum saya jawab, nanti kita akan jawab di lain kesempatan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Jika video kali ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian ataupun ke saudara-saudara mungkin yang membutuhkan jawaban tersebut, jangan lupa like and subscribe demi berkembangnya channel kita, oke, okay? mungkin cukup sekian video kali ini, saya Bang Ucup pamit sampai jumpa di video selanjutnya